Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami ingin mempresentasikan presentasi kami yang kami berjudul Perancangan Alat Menanam Padi dengan Sistem Penggerak Manual. Nah, sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Burman Juliawan dengan NIM 18103111057. Dan ada anggota kelompok kami yang lainnya, yaitu ada Raffi Maulana dengan NIM 18103111061. Lalu ada Ryan Gabriel dengan NIM 18103111076. Lalu ada Bagus Alito Pradana dengan NIM 18103111081 dan yang terakhir ada Juliandri Davin dengan NIM 18103111060. Next. Ya, apakah terdengar semuanya? Terdengar. Selanjutnya, selanjutnya ada bab satu pendahuluan latar belakang. Padi merupakan sumber kebutuhan pokok di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia menjadikan padi sebagai kebutuhan pokok karena padi dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Proses produksi padi dilakukan oleh tenaga kerja yang biasa disebut petani. Pada umumnya, para petani masih melakukan proses produksi secara tradisional. Salah satunya adalah menanam satu persatu bibit padi. Penanaman padi secara tradisional tersebut dinilai kurang efisien dalam memenuhi target yang diharapkan para usaha tani karena membutuhkan banyak tenaga kerja serta memakan waktu yang cukup lama dalam proses proses produksi. Dalam mengatasi belakang penulis yang digunakan dalam membahas materi penelitian, menjelaskan materi penelitian secara singkat dan padat, menghasilkan rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang, lalu menentukan tujuan penulisan penelitian, dan yang terakhir memberikan batasan ruang lingkup untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Belum mulai. Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka yang merupakan landasan teori suatu bidang keilmuan, tertentu yang berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat gagasan penelitian
dan menjadi tolak ukur untuk melakukan metode penelitian atau rangkaian proses penelitian agar sesuai dengan tujuan dan memperoleh kesimpulan yang diharapkan. Tinjauan pustaka diambil dari kumpulan buku-buku yang diterbitkan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi acuan dasar teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan bidang ilmu yang akan diteliti. Lanjut. Bab 3 itu poin metode penelitian. Berisikan kerangka pendekatan teoritis kegiatan penelitian dan menjelaskan langkah demi langkah perhitungan proses penelitian guna mendapat hasil yang diharapkan dan dilengkapi dengan diagram alir untuk memperjelas proses pencariannya. Lalu yang bab 4, hasil dan pembahasan ini merupakan bab yang menjelaskan tentang ketika selesai penelitian dengan urutan proses yang sesuai dengan diagram alir pada bab metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian dapat digambarkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada memvalidasi data dari proses penelitian lapangan, yang kemudian melanjut ke langkah proses perhitungan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dijadikan sebagai output yang dapat dijadikan acuan untuk dijadikan sebagai rekomendasi. Lanjut, yang terakhir itu ada bab 5 penutup, itu merupakan rangkaian penulisan penelitian yang berisi kesimpulan secara ringkas yang dapat menjelaskan hasil penelitian ditulis dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami lalu tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Nah, pada bab ini juga disarankan rekomendasi dan pertimbangan yang dilakukan yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang. Lanjut, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Raffi Maulana. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan atau melanjutkan Burman dalam presentasi ini, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tanaman padi, berdasarkan Gris, tahun 1960,